Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tidak henti-hentinya kita hadiahkan kepada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak nanti. Izin Prof. Rusdinal dengan Prof. C sebagai pengampu mata kuliah APKP ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan memaparkan materi pada pertemuan ketujuh ini, di mana pada kesempatan kali ini yang menjadi bahan kajian kita adalah The Foundation of School Improvement and Managing Morale, Job Satisfaction, and Motivation. Dan materi hari ini kami akan mencoba mengkajinya secara kajian teoritik dan analisis terapannya, di mana nanti akan disajikan teori-teori yang berhubungan dengan materi kita dan juga analisis praksisnya. Bagaimana penerapan yang telah dilakukan berdasarkan penelitian-penelitian yang kami dapatkan. Baiklah Bapak Ibu, ada empat hal yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu adalah the foundation of school improvement itu sendiri. Jadi nanti akan dibahas bagaimana dasar-dasar peningkatan sekolah itu sendiri. Kemudian juga yang kedua, bagaimana managing moral, bagaimana mengelola semangat atau moral kerja di organisasi. Kemudian juga managing job satisfaction untuk bagian ketiganya, di mana nanti akan menjelaskan tentang kepuasan kerja ya, job satisfaction-nya. Kemudian yang keempat itu adalah bagaimana mengelola atau managing work motivation, semangat kerjanya. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja yang pertama kita akan coba membahas mengenai the foundation of school improvement. Nanti kajian teoritik dan analisis praktisnya akan spesifik terhadap bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan atau mengimprove sekolah-sekolah. Baiklah, di sini dari hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan, kami menyimpulkan ada beberapa kunci atau some of the key foundation of school improvement. Ya, ini berdasarkan research, beberapa research yang kami dapatkan. Jadi kami simpulkan ada lima ya kuncinya. The first one is clear and shared vision, ya. Artinya visi yang jelas dan visi tersebut dibagikan. Ini adalah hasil dari tiga penelitian yang kami dapatkan, yaitu Slater di tahun 2004, Knight di tahun 1997, Luhun di 2007, dan ada satu lagi Eichless itu di tahun 2003. Maksud di sini kunci visi yang clear dan dibagikan, ya, visi yang jelas dan dibagikan itu adalah. Jadi perbaikan sekolah itu dimulai dengan visi yang jelas dan dibagikan tentang apa yang ingin dicapai sebenarnya sekolah. Makanya sekolah-sekolah itu perlu itu men-share atau mensosialisasikan visi dan misinya. Jadi visi ini harus dikembangkan secara kolaboratif dengan guru, siswa, orang tua, pemangku kepentingan ya, dan lain-lainnya sehingga nanti perlu disampaikan dengan jelas dan teratur kepada khalayak masyarakat. Nah, ini menjadi dasar penting bagaimana sekolah itu bisa ditingkatkan, perlu peningkatan. Jadi, dengan harapan dengan pemberian atau sosialisasi visi misi yang jelas ini, maka nanti akan ada dampaknya terhadap keterlibatan pihak-pihak tadi, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang kedua itu adalah dasarnya adalah data-driven decision making, ya, atau artinya adalah pengambilan keputusan berbasis data. Jadi dasarnya ini adalah setiap pengambilan keputusan harus berbasis data. Nah, penelitian Brighter Light di tahun 2006, Propose Packer di tahun 2007, 2013, dan Mendinek Honeyden Light di tahun 2006, dia menyatakan begini, Bapak Ibu, perbaikan sekolah itu juga memerlukan penggunaan data untuk menginformasikan pengambilan keputusan. Jadi keputusan itu disampaikan tidak bisa diambil dengan subjektif dari pemangku kepentingan saja, namun harus didasarkan dengan data-data real yang terjadi di lapangan.
Ini nanti itu termasuk data tentang kinerja siswa, kinerja guru, efektivitas guru, iklim sekolah, budaya belajar, dan lain-lainnya. Ya, dengan menganalisis data-data tersebut, disampaikan penelitian ini, itu sekolah dapat mengidentifikasi area kekuatannya dan kelemahannya, dan melakukan perbaikan yang ditargetkan. Misalkan seperti ini, Bapak Ibu. Dengan kita mempunyai data-data tersebut, kita bisa mengetahui apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dikembangkan, dan apa yang perlu diperbaiki. Dan tahu spesifik, jadi peningkatan sekolah itu didasarkan hal tersebut, data tersebut. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, itu adalah high quality interaction atau pembelajaran itu berkualitas tinggi. Ini kami dapatkan pernyataan ini dari beberapa penelitian, yaitu Oliver Rizzoli, Weiss and Pasley, Early Roach and Desi, kemudian Okini, refer to Gander and Picknell di tahun 2020. Penelitian ini kami simpulkan dari keempat penelitian ini, kami menyimpulkan bahwa kualitas pembelajaran adalah faktor yang paling krusial atau kritis dalam pencapaian siswa, Bapak Ibu. Jadi sekolah itu dalam peningkatannya harus memberikan pengembangan profesionalitas dan dukungan untuk membantu guru, membantu tendik untuk meningkatkan praktek pembelajarannya di kelas. Sehingga sekolah itu juga harus memastikan bahwa guru memiliki akses ke berbagai bahan sumber belajar, misalkan bahan ajar, fasilitas-fasilitas, yang di mana bahan ajar dan fasilitas itu juga merupakan bahan atau sumber belajar berkualitas tinggi, Bapak Ibu. Nah, ini dasar ketiga bagaimana kita meningkatkan kualitas daripada sekolah itu sendiri. Kemudian yang keempat itu adalah supportive school culture, di mana budaya sekolah itu harus mendukung, Bapak Ibu. Ini kami dapatkan dari tiga penelitian, di mana yaitu Alton Mau dan kawan-kawan, Paulette Kahn, Hung Rafels, and Cole. Nah, dari keempat ini kami menyimpulkan pendapatnya, di mana keempat penelitian ini menyatakan bahwa sekolah itu harus berusaha menciptakan budaya sekolah yang mendukung dan inklusif tentunya, Bapak Ibu, yang tentu menghargai keberagaman, karena sekolah itu kita tahu sendiri merupakan komponen yang heterogen ya, berasal dari berbagai, baik itu suku, agama, karakteristik, gaya belajar, dan segala macam. Ya. Dan sekolah harusnya mampu mempromosikan hubungan positif antara itu baik siswa dan guru, siswa orang tua, guru dan orang tua, dan lain segala macamnya. Ini berarti adalah ini termasuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah, mempromosikan perilaku positif dan memberikan dukungan sosial, Bapak Ibu, sosial emosional kepada anak. Nah, dengan adanya ini budaya yang sekolah yang mendukung itu sebagai dasar juga nantinya kita dapat meningkatkan kualitas sekolah itu. Kemudian yang kelima itu adalah collaborative leadership atau kepemimpinan yang kolaboratif. Zaman sekarang ini tidak ada lagi yang namanya individual, ya. Kita sebisa mungkin harus berkolaborasi dengan orang-orang lain agar dapat mencapai tujuan, baik tujuan personal, tujuan kelompok, dan tujuan bersama. Ini kami dapatkan dari empat penelitian juga, di mana Helling, Lawrence, Geta Tyler, and Relin di tahun 2006, 2006, di mana mereka menyampaikan bahwa jadi ketika peningkatan sekolah, ada yang namanya perbaikan sekolah. Perbaikan sekolah yang efektif itu membutuhkan gaya kepemimpinan yang kolaboratif, ya, yang dimana dia melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan pemecah masalah. Jadi ada masalah tertentu di sekolah, nah perlu adanya kolaborasi dengan orang-orang lain. Jadi pemimpin sekolah itu harus bekerja untuk membangun kepercayaan dan memfasilitasi kolaborasi, baik itu tadi antara guru dan siswa, antara guru dan orang tua, antara guru dengan pemangku kebijakan, antara sekolah dengan pihak-pihak lainnya, stakeholder, dan segala macam. Dan ini yang perlu penting adalah harus melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan di mana itu memungkinkan. Jadi siswa perlu dilibatkan. Jadi dari lima fokus ini ya, lima kunci potanu nih, kunci
dasar ya, dasar pondasi untuk peningkatan sekolah. Jadi sekolah itu dapat menciptakan budaya perbaikan yang berkelanjutan, yang menghasilkan hasil yang lebih baik untuk semua berdasarkan kelima dasar ini. Nah, bagaimana analisisnya ya? Nah, dengan perbaikan tadi ya, kita akan mengenal istilah yang namanya School Improvement Planning atau beberapa singkatan yang terkait SIP ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa itu sebenarnya SIP, School Improvement Planning? Nah, di sini dijelaskan bahwa School Improvement Planning is a process by which member of the school community conduct a true evaluation of their school education program in the very previous school years and the development of the written school plan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Jadi setiap sekolah itu harus memiliki rencana pengembangan atau rencana peningkatan improvementnya, rencana sekolah peningkatannya, school improvementnya. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Ada beberapa yang Ibu, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah establish the starting point for ongoing evaluation of the effort. Jadi setiap sekolah itu perlu peta dulu, ya, stabilizing dulu. Jadi harus tahu dari mana memulainya. Ya, starting point untuk memulai evaluasi dulu, evaluasi dari program-program yang ada sekolah. Kemudian yang kedua itu adalah UNIFIS independently organized school improvement effort from various area of the total school program into a single. Jadi di sini artinya fokus proses. Jadi sekolah itu harus mampu ya, harus mampu untuk membuat program-program itu secara terfokus. Jadi secara terfokus, UNIFIS independently organized school improvement. Ya, jadi ada dua ini. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana sih school improvement plan itu sendiri? Nah, apa sih yang dimaksud dengan school improvement plan itu? Di sini kami menyimpulkan itu ada lima poin penting bagaimana kita memahami daripada school improvement itu. Yang pertama itu adalah school improvement itu adalah a roadmap, ya, roadmap, peta jalan. Jadi peta jalan ini maksudnya adalah kita perlu sebuah peta yang menetapkan perubahan-perubahan yang dibutuhkan berdasarkan analisis tadi yang kita butuhkan untuk sekolah bisa meningkatkan prestasi siswanya, bisa menunjukkan bagaimana dan kapan perubahan-perubahan tersebut dilakukan. Makanya, a roadmap that establishes the change that the school need to improve student achievement and so how and when this change will be made. Jadi kita harus tahu kapan berubah, kapan perbaikannya, dan kapan improve-nya. Kemudian yang kedua adalah a 3 years education development plan that embodies the vision and mission of the school. It's contain the profile of the school and the community, problem and needs, goal, objectives, standard, and target. Jadi pengembangan pendidikan itu harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, jadi setiap sekolah itu harus punya rencana. Kalau kita kampus kan punya renstra, rencana strategis dan segala macam dokumen-dokumen itu penting agar dapat melakukan peningkatan sekolah. Nah, rencana ini harus bisa berisi profil sekolah, masyarakat, masalah, kebutuhan tadi dikatakan needs, kebutuhan, objektif, tujuan, sasaran, standar dan targetnya. Kemudian juga termasuk rencana bagaimana meningkatkan implementasinya, rencana monitoring dan evaluasi, rencana komunikasi dan advokasi. Nah, dokumentasi dan pelaporan kepada pemangku kepentingan juga perlu. Ya. Kemudian yang ketiga, a comprehensive overview of major priorities to which the school will commit in its resources including activities which are supporting national program. Jadi, perlu juga tinjauan komprehensif tentang prioritas utama yang akan menjadi komitmen sekolah. Mau apa sekolah ini? Ya, apa saja program-program sekolah yang mendukung program nasional misalkan. Kemudian bagaimana praktek-praktek terbaik atau efektif yang perlu dipertahankan. Jadi perlu. Kemudian yang keempat, a document which embodies what a school want to achieve and the manner with which to achieve it, ensuring that the school maintain and prevent strength to work and teaching learning. Jadi perlu juga ya dalam SIP itu, dalam
SIP, School Improvement Plan, itu perlu sebuah dokumen yang mewujudkan apa yang ingin dicapai oleh sekolah dan caranya, cara mencapainya. Jadi harus tahu, jangan gegabah kita ingin merubah sekolah asal kita lakukan aja tanpa memperhatikan hal yang lain. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah ada juga yang namanya an instrument by which the community can hold a certain school accountable for student performance. Jadi perlu juga sebuah instrumen yang dapat digunakan masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban sekolah atas kinerja siswa. Karena kita perlu kelibatan sekolah, keterlibatan masyarakat untuk pengembangan sekolah. Nah, berdasarkan teori kajian ini, kami melaksanakan analisis praksis terhadap school improvement yang telah dilakukan di sekolah-sekolah ya. Kami khususkan di luar negeri yang kami dapatkan. Ini kami hanya mencantumkan ada enam ya, salah satu contohnya, enam sekolah yang melakukan school improvement. Ya, ini rancu saja kami ambil enam, masih banyak lagi ya, masih banyak sekolah-sekolah yang melaksanakan school improvement. Yang pertama itu adalah Senior High School American School of Paris di tahun 2019, di mana ia menerapkan program mentoring siswa kelas 10. Nah, hasilnya terjadi peningkatan jumlah siswa yang lolos ujian nasional sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Dia, jadi mereka ini merancang sebuah program meningkatkan sekolahnya, school improvement-nya dengan menerapkan program mentoring berdasarkan analisis yang dilakukan sebelumnya. Apa sih yang kurang di sekolah? Ternyata perlu program mentoring. Ternyata hasilnya 20% lebih baik. Ya, lebih baik. Kemudian juga penelitian kedua di mana Elementary School Dutch School Madrid di tahun 2018 di mana mereka melakukan ya hasil improvement-nya itu adalah re-innovate facilities and add a new library. As a result, ya, jadi mereka itu membuat atau melakukan renovasi fasilitas, kemudian juga menambahkan perpustakaan baru. Ya, dalam artikelnya dikatakan bahwa dikatakan tingkat pengguna perpustakaan mulai menurun, ya, mulai menurun dan aktivitas-aktivitas di ruang fasilitas sekolah itu cenderung menurun. Oleh karena itu dilakukanlah renovasi. Dan hasilnya adalah resultnya ya, student interest in reading increase by 30%. 30% meningkat daya belajarnya dengan melakukan tadi peningkatan fasilitas, renovasi dan menambah perpustakaan. Kemudian juga kegiatan ketiga di Junior High School Sydney Boys High School di tahun 2020 di mana mereka itu conduct a character develop program for students. Jadi mereka mengadakan program pembinaan karakter ya untuk siswa. Apa yang terjadi hasilnya? There was a 25% decrease in disciplinary violation. Nah, artinya apa? Terjadi penurunan angka pelanggaran disiplin. Itu sebesar 25% dari hasil daripada peningkatan sekolah ini. Kemudian yang keempat, ya kelima, itu dilakukan di Senior High School Norwegian International School di tahun 2018, di mana mereka melakukan programnya itu implemented more diverse extracurricular program. Artinya apa? Menerapkan program extracurricular yang lebih beragam lagi. Ya, hasilnya apa? Student were more enthusiastic and involved in student in school activities. Jadi siswa lebih semangat lagi dalam keterlibatannya di kegiatan-kegiatan sekolah. Kemudian kegiatan keenam yang kami contohkan adalah Elementary School Ecole des Roches ya di tahun 2020 di mana mereka melakukan peningkatan dengan teknologi facilities and implemented technology based learning. Jadi fasilitas teknologi yang mereka tingkatkan. Kemudian juga mereka berupaya menerapkan pembelajaran berbasis teknologi. Bagaimana hasilnya? Student found it easier and more engaging to learn. Artinya, siswa lebih mudah ternyata dalam belajar ketika diterapkan teknologi. Dan mereka itu tertarik dalam belajar. Nah, itu salah satu enam contoh ya Bapak Ibu, enam contoh kegiatan school improvement yang pernah dilakukan di beberapa sekolah dan hasilnya. Ya. Oke Bapak Ibu, lanjut lagi. Jadi memang school improvement itu penting untuk dilaksanakan.
kita melihat sendiri bagaimana peningkatan-peningkatan terjadi ketika kita memang sesuai apa yang diikatkan berdasarkan tadi. Dasar-dasar ada 5 dasar tadi. Kemudian yang bagian kedua itu adalah bagaimana manage moral. Ya. Di sini kita akan mencoba kajian teoritik dan analisis praksisnya terhadap moral atau semangat kerja. Perlu juga kita kutip ada dua pendapat di sini, di mana dikatakan teacher moral is an issue that affect every stakeholder in education. Ya. And teacher with low moral feel stressed, are not satisfied with their job, develop burnout, and emotionally exhaust. Artinya apa? Ya memang isu daripada moral ini sangat kental di dunia pendidikan, Pak Ibu. Karena kenapa? Di sini ketika guru dengan moral yang semangat kerja yang rendah, dia akan merasa stres. Dia akan merasa tidak puas dengan apa yang dilakukannya. Kemudian dia akan apa? Malas akan berefek ke hal yang lainnya. Nah, tentu bagaimana sebenarnya moral itu, Bapak Ibu? Ya, kami di sini mengambil ada 5 definisi dari morality, moral ya, moral secara umum. Yang pertama itu dari Merriam-Webster yang menyatakan moral is a set of principle of values that are considered right and good by a society or group. Jadi sebenarnya moral itu seperangkat prinsip atau nilai-nilai yang dianggap benar dan baik oleh suatu masyarakat. Jadi moral di Padang dengan model Kerinci itu akan berbeda karena apa yang dianggap baik dan benar di masyarakat Kerinci itu akan memiliki perbedaan dengan apa yang dianggap baik oleh masyarakat di Padang. Ya. Yang kedua itu adalah Oxford Language ya, yang menyatakan morality is a set of principles that govern human behavior is a society or group. Jadi moral itu seperangkat prinsip-prinsip ya yang mengatur perilaku manusia dalam suatu masyarakat atau kelompok. Kemudian yang ketiga itu menurut Ensiklopedia Britannica di mana dikatakan bahwa morality is a set of rules or value, jadi peraturan dan nilai that regulate human behavior in relation to other life and environment. Artinya apa? Seperangkat nilai, norma, prinsip-prinsip yang membimbing perilaku manusia. Kemudian yang keempat itu Stanford Encyclopedia of Philosophy dikatakan bahwa morality is a set of values, norm, and principle that guide human behavior that is justified within a society. Ya. Juga dikatakan membimbing perilaku manusia yang dibenarkan dalam suatu masyarakat. Dan yang terakhir itu menurut UNESCO dikatakan morality is a set of ethical principles that include universal values such as equality, freedom, justice, openness, tolerance, responsibility, and solidarity. Ya. Artinya apa? Itu sebenarnya prinsip-prinsip etis katanya yang menangkut nilai-nilai yang universal, baik itu kesetaraan, kebebasan, keadilan, dari keterbukaan, toleransi, tanggung jawab, dan solidaritas. Nah, dari kelima hal ini bisa secara umum kita katakan moral itu dapat dipandang sebagai perangkat prinsip atau nilai yang membimbing perilaku manusia dalam suatu masyarakat atau kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan yang dianggap benar dan baik. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengelola moral tadi di sekolah. Ya. Dan ini pun berdasarkan research, ya, berdasarkan research yang kami lakukan. Yang pertama itu adalah promote open communication, ya, mendorong komunikasi terbuka. Jadi strategi ini bisa dilakukan untuk mengelola moral tadi atau semangat kerja di sekolah itu. Yang pertama mendorong komunikasi terbuka. Jadi encourage staff to share their idea, concern, and feedback in a safe and respectful environment. Jadi seorang pemimpin yang baik itu harus bisa mendorong bawahannya atau staffnya untuk berbagi ide, khawatiran, dan umpan balik dalam lingkungan yang aman dan saling menghormati. Kemudian yang kedua itu berdasarkan daripada penelitian Danish juga dikatakan bahwa salah satu strategi untuk manage moral in school is recognize and appreciate hard work. Kita harus mengakui dan menghargai kerja keras orang lain. Jadi, so the appreciation for the effort of the teacher and staff by acknowledging their hard work contribution.
Jadi kita harus menunjukkan apresiasi untuk upaya guru dan staf dalam melakukan kerja keras dan kontribusinya. Ini merupakan salah satu hal yang sering terlupakan di sekolah, di organisasi sekolah. Bagaimana apresiasi untuk guru yang mengajar, kemudian staf yang bekerja, padahal mereka sudah bekerja keras. Kemudian yang ketiga itu penelitian dari Van der Linden di tahun 2005, dikatakan strateginya adalah encourage professional development atau mendorong pengembangan profesional profesionalitas. Jadi guru sekolah itu harus mampu menyediakan kesempatan ya, bagi staf itu, bagi guru, bagi siswa untuk meningkatkan keterampilannya serta pengetahuannya juga ya. Mereka ya bisa melalui pelatihan, konferensi, loka karya, seminar dan sebagainya macamnya. Itu penting dikatakan oleh Van der Linden tadi ya. Van der Linden tadi. Dan kemudian yang keempat itu adalah foster a positive culture atau membangun ya membangun budaya positif. Jadi sekolah itu harus berupaya menciptakan budaya yang menekankan kerjasama antar tim, tidak individual. Kita zaman sekarang itu kolaboratif, saling menghormati dan memiliki ya pola pikir yang sama. Artinya kalau ingin meningkatkan sekolah ya harus sama-sama kita meningkatkan sekolah. Nah, itu salah strateginya. Kemudian strategi yang terakhir itu menurut Kosek dan kawan-kawan di 2014 itu mendorong keseimbangan kerja dan kehidupan. Promote work-life balance. Encourage staff to take care of themselves. Jadi harus kita dorong staff itu untuk menjaga diri. And their family by offering flexible. Selain diri sendiri juga harus kita dorong untuk jaga keluarga. Ya, dengan cara salah satunya katanya di sini adalah by offering flexible schedule and time of when needed. Jadi kita harus bisa menawarkan jadwal yang fleksibel dan waktu yang istirahat yang diperlukan oleh staf kita. Nah, itulah kemudian strategi yang keenam adalah celebrate success. Artinya adalah merayakan kesuksesan. Jadi jika salah satu staf kita itu memiliki kesuksesan, maka kita rayakan bersama. Itu juga salah satu ya meningkatkan moral dan membantu memupuk rasa kebanggaan ya yang dan prestasi. Kemudian yang ketujuh itu provide support, menyediakan dukungan. Sekolah itu harus bisa menyediakan dukungan kepada anggota-anggota sekolah dengan cara bagaimana offer support and resources to help staff manage stress and deal with difficult situation. Jadi harus ada memberikan dukungan dan sumber daya yang ada, misalkan jika ada staff yang difficult situation di situasi yang sulit. Kemudian nomor 8 itu adalah mendorong kolaborasi atau foster collaboration. Encourage collaboration and teamwork among staff to foster a sense of community and mutual support. Artinya, sekolah harus mampu mendorong kolaborasi dan kerja tim di antara staf untuk membangun rasa kebersamaan dan dukungan yang saling ya menguntungkan. Kemudian yang kesembilan, address concern and conflict, ya, menangani masalah yang konflik dengan bijak. Ya, itu kata Havertz tadi kata. Kemudian yang terakhir itu strateginya lead by example. Jadi pimpin atau jadilah contoh yang baik. Ya, model positive behavior and attitude to inspire and motivate staff to do the same. Jadi kita harus menunjukkan perilaku dan sikap yang positif untuk menginspirasi dan memotivasi staff ya, untuk melakukan hal yang sama juga. Nah, itu yang perlu kita tularkan kepada orang-orang di lingkungan kerja kita. Kemudian yang bagian yang ketiga itu adalah job satisfaction atau kepuasan bekerja ya. Kepuasan bekerja. Bagaimana analisis konsepnya? Kita harus berangkat dulu bagaimana definisi daripada job satisfaction ini. Kami mengambil empat di mana Robin ya, dia menyatakan job satisfaction as a general attitude of an individual toward something that's done. Ya. Kemudian Deslab di tahun 1997 dia menyatakan a job satisfaction is an assessment or mirror of the worker feeling about the result of work. Ya. Jadi kalau Robin tadi menyatakan kepuasan kerja itu sebagai suatu sikap umum seorang individu terhadap sesuatu yang ia lakukan, ya, yang ia kerjakan. Sedangkan Dessler ini menjelaskan bahwa kepuasan kerja itu merupakan penilaian atau cermin dari perasaan pekerja
terhadap hasil kerjanya tadi. Nah, jadi ada tampak sikap positif ya dari dua kalimat ini, dua pendapat ini ada semangat kerja itu identik dengan sikap positif terhadap pekerjaan ya. Kita lanjut lagi ada pendapat Mathis and Jackson di tahun 2000 yang menyatakan job satisfaction is a positive emotional state resulting from evaluation one job's experience. Artinya apa? Ya, kepuasan kerja itu sebuah pernyataan emosional yang dimaksudnya. Di mana apa yang dimaksud kepuasan emosional itu? Ya, kalimat positif tadi yang dihasilkan dari ketika dia sudah melaksanakan evaluasi dari kondisi tertentu. Kondisi tertentu bisa itu dari ya banyak hal yang bisa dievaluasinya. Kemudian pendapat yang keempat itu adalah Lutans di tahun 1995 yang menyatakan bahwa sebenarnya job satisfaction is an emotional response to the work situation and reflect several interconnected attitude. Ya. Jadi sebenarnya dia menjelaskan itu kepuasan kerja itu sebenarnya terdiri dari beberapa apa namanya? Beberapa dimensi katanya. Ya. Dimensi yang pertama itu kepuasan kerja itu katanya merupakan suatu tanggapan emosional. Ya. Kemudian yang kedua itu kepuasan kerja itu dikatakan ditentukan sejauh mana hasil diperoleh sesuai harapan atau tidak. Dan yang ketiga itu adalah kepuasan kerja itu mencerminkan beberapa sikap terselubung berhubungan. Nah, dari keempat ini, kita bisa menyatakan bahwa job satisfaction is a conditional feel felt by employees about work resulting from an assessment of the job, employment, promotion, supervision, and co-worker. Ya, jadi bisa kita simpulkan itu. Jadi, kepuasan kerja itu adalah sebuah kondisi yang dirasa oleh karyawan, staf, apa segala macam tentang hasil kerjanya dari penilaian pekerjaannya, paymentnya, promotion, supervision, and coworkernya. Dari kedepan ini, maka kita bisa menyatakan bahwa ada setidaknya five dimension contained in job satisfaction as stated by Wood, Smith, Kandel, Hulin, dan Lutton. Ada katanya ada lima ya, dimensinya. Yang mana itu? Yang pertama satisfaction with pay, kepuasan terhadap terhadap apa namanya pembayaran gajinya, paynya, ya pay. Di mana ia menunjukkan pada kesesuaian antara jumlah finansial yang diterima dengan tuntutan ya tuntutan pekerjaan yang sesuai pembayaran yang diterima pegawai dengan pegawai lainnya dalam organisasi. Jadi kepuasan itu bisa bersumber dari itu. Kalau dia merasa bahwa gajinya sesuai dengan apa yang dilakukan, maka dia akan merasa satisfaction. Kemudian yang kedua, satisfaction with supervision. Artinya apa? Kepuasan terhadap terhadap supervisinya, terhadap supervisi, yang mana menunjukkan pada tingkat apa ya penyediaan yang dilaksanakan dalam dukungan, dukungan ya supervisi tadi harus ada supervisi. Jadi setiap bekerja kalau ada dia memiliki supervisi maka dia itu puas ya dapat dilakukan. Kemudian ketiga satisfaction with promotion, artinya adalah kepuasan terhadap promosi ya terhadap kegiatan promosi, di mana ini menunjukkan pada kesempatan setiap pegawai memperoleh promosi ketika dia dipromosikan dia akan merasa puas dengan apa yang dilakukan. Kemudian yang keempat itu adalah satisfaction with coworker atau teman rekan kerjanya. Ketika dia mendapatkan rekan kerja yang sesuai, maka dia akan puas dengan apa yang dikerjakannya. Kemudian yang terakhir itu satisfaction with the job itself. Dia puas dengan pekerjaan itu sendiri. Ya. Dia itu senang dengan apa yang dilakukannya. Dia itu memang passionnya di bidang itu, maka dia puas. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kami melihat di sini ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi daripada apa namanya daripada job satisfaction itu sendiri. Yang pertama itu kami mendapatkan data ya 50% itu rata-rata itu menyatakan attempt to find factor that a source of job satisfaction and condition that affect employee performance. Jadi banyak penelitian itu rata-rata menyatakan membahas mengenai apa namanya attempt. Jadi yang menilai atau yang meneliti tentang faktor-faktor atau sumber-sumber daripada kepuasan tadi, kepuasan pekerjaan. Kemudian 20% penelitian itu hanya menjelaskan atau mencari
attempt to get a precise and comprehensive formulation of or definition of objection. Jadi ada 20% yang penelitiannya tentang bagaimana merumuskan tentang job satisfaction ini, dan 30% lainnya dia penelitiannya itu akan melihat effect of job satisfaction on people attitude and behavior. Jadi melihat pengaruh dari job satisfaction ini terhadap perilaku orang-orang, kemudian sikap orang-orang, terkhususnya itu adalah work behavior atau sikap bekerja, seperti performance-nya, attendance-nya, work accident-nya, employee to turnover-nya. Ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga itu adalah job motivation atau motivasi kerja. Nah, motivasi kerja ini kami mengambil ada beberapa teori yang mendefinisikan apa itu motivasi kerja. Yang pertama itu adalah teori kebutuhan atau need theory by Abraham Maslow. Dia menyatakan motivation come from basic human needs such as psychological safety, social esteem, and self actualization. Jadi motivasi itu berasal dari sebenarnya kebutuhan dasar manusia katanya, seperti kebutuhan psikologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Jadi memang manusia itu dipacu untuk kebutuhan yang belum terpenuhi, sehingga yang bisa dilakukannya adalah memenuhi kebutuhan itu. Nah, itu yang namanya motivasi, motivasi bekerja. Kemudian teori yang kedua itu adalah expectancy theory by Victor Frum atau teori harapan ya, di mana teori ini menyatakan bahwa keputusan seseorang untuk bekerja keras dan bekerja tinggi didasarkan pada tiga faktor, yaitu katanya di sini expectancy, instrumentality, dan valency ya. Apa itu harapan, instrumentalitas, dan valency? Nah, itu Frum ya. Kemudian ini ada teori ketiga di mana namanya adalah reinforcement theory by Skinner atau teori reinforcement ya. Di teori ini dia menyatakan bahwa kebiasaan atau tingkah laku karyawan dipengaruhi oleh konsekuensi yang terkait dengan tingkah laku yang mereka lakukan. Jadi misalkan gini, kalau penguatan positif kita berikan, maka karyawan akan mengulangi apa nama tadi, penguatan positif itu, perilaku yang sama. Sedangkan jika kita memberikan konsekuensi dengan perilaku negatif, maka karyawan juga akan cenderung apa? Akan cenderung mengikuti. Bahkan dan beberapa karyawan akan cenderung menghindari hal tersebut. Nah, itu teori daripada Skinner. Kemudian juga ada teori keempat, itu adalah teori goal setting theory by Edwin Locke, teori perumusan tujuan. This theory state the work motivation increase when employee have specific, challenging, and measurable goal. Jadi dikatakan bahwa teori motivasi kerja ditingkatkan ketika karyawan memiliki tujuan yang spesifik, menantang, dan memungkinkan pengukurannya. Jadi harus ada asupan dulu. Kalau kita ditantang, barulah motivasi kerjanya dapat. Ya. Itu dikatakan. Jadi dari keempat hal ini kita bisa menyatakan bahwa motivasi kerja atau work motivation can be defined as providing a driving force that create a person works enthusiasm to that they want to work together, work effectively and integrate with all their work to achieve satisfaction. Apa maksudnya? Jadi dari pengertian tadi kita bisa menyimpulkan bahwa motivasi itu sebagai pemberian gaya penggerak kita ya, dan itu menciptakan gairah gairah kerja, create a personal work enthusiasm ya, agar mau bekerja ya, agar mau bekerja sama, agar mau bekerja secara efektif, agar mau terintegrasi dengan segala daya upayanya, yang dimana kesemua hal itu tujuannya ada satu, yaitu mencapai kekuasaan tadi. Ya. Nah, bagaimana analisis terapan ini atau analisis praksisnya ini? Kami melihat bahwa motivation has a significant impact on work. Jadi memang penting motivasi ini dalam mempengaruhi pekerjaan itu. Ini ada lima ya, pengaruh positif, ada lima dampak positif dari motivasi dalam bekerja. Ini juga berdasarkan research. Yang pertama itu increase productivity atau meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Itu dari Bama 2017. Jadi artinya seorang yang termotivasi dalam pekerjaannya, mereka cenderung bekerja lebih
keras dan lebih fokus ya, untuk menyelesaikan tugas mereka dengan baik, yang pada gilirannya itu bisa meningkatkan produktivitas tadi. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah improve work quality atau meningkatkan kualitas kerja. Beda tadi produktivitas dan kualitas ya. Ini Niati ya, Niati di jurnalnya menyatakan ketika seorang merasa termotivasi, mereka cenderung merasa lebih bersemangat dan lebih peduli terhadap kualitas pekerjaan mereka. Jadi memang kualitas kalau dia termotivasi dengan pekerjaan itu memang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi hasilnya pekerjaan itu lebih baik dan lebih berkualitas. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja. Nah, increase job satisfaction. Jadi Ali dalam penelitiannya menyatakan seorang merasa termotivasi, mereka cenderung merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka dan merasa lebih positif ya terhadap organisasi yang tempat mereka bekerja tadi. Jadi increase job satisfaction. Kemudian yang keempat itu penelitian dari Mayer, yang menyatakan bahwa motivasi itu ternyata mempengaruhi peningkatan keterlibatan ya, atau increase engagement. Di mana ketika Mayer dan kawan-kawan menyatakan ketika seorang merasa termotivasi, maka cenderung lebih aktif terlibat dalam pekerjaan mereka. Misalkan kita sendiri, ketika kita termotivasi ikut kuliah, maka kita akan berusaha aktif dalam perkuliahan kita. Nah, dan jadi lebih mungkin untuk memberikan ide-ide dan kontribusi yang lebih dalam bekerja tadi. Ya. Kemudian yang terakhir, lima, ini salah lima, itu adalah improve mental well-being, meningkatkan kesejahteraan mental. Ini Deci menyatakan dalam artikelnya bahwa ketika seorang merasa termotivasi dalam pekerjaan mereka, mereka cenderung cenderung merasa lebih bahagia dan lebih puas dengan hidup mereka. Jadi pekerjaan itu adalah bagian dari hidup mereka, puas mereka dengan pekerjaan mereka. Jadi dengan demikian dari lima pengaruh ini yang kami ramu, dapat disimpulkan bahwa motivasi itu memiliki dampak yang signifikan ya, terhadap baik itu kinerja, kualitas, kepuasan, dan keterlibatan, serta juga kesejahteraan mental. Nah, itu mungkin ya, mungkin yang bisa saya sampaikan pada materi ini terkait daripada the foundation of school improvement, ya, bagaimana dasar-dasar peningkatan daripada sekolah, and managing moral, job satisfaction, and motivation. Dan bagaimana pengelolaan moral atau semangat kerja, kemudian job satisfaction, kepuasan bekerja, and motivation atau motivasi bekerja. Mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih atas antusiasnya. Mohon maaf jika kekurangan. Saya tutup materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.